Saya seorang adik perempuan yang memiliki kakak laki-laki yang sedang pacaran. Saya pernah menanyakan kepada ayah saya kenapa AA dibolehkan pacaran. Katanya, asal tahu batasan aja. Bagaimana saya harus bersikap atas perbuatan dari sikap ayah saya? Kayaknya mah. Oh, bagaimana saya bersikap atas perbuatan kakak dan izin ayah? Yang pertama gitu. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika orang tuamu justru mengajak kamu kepada kekafiran, maka jangan ikuti dia. Atau mengajak kita kepada melanggar syariat Allah, enggak boleh diikuti. Itu harus dikasih penjelasan juga. Yang kedua, pacaran itu ya begitulah. Pacaran itu ya banyak kemaksiatan di dalamnya. Saya bukan anti teman-teman itu boleh nggak boleh berhubungan dengan laki-laki ya, dalam arti berkomunikasi seperlunya. Gini, komunikasi WhatsApp itu ada yang penting mendesak, ada yang penting tidak mendesak, ada yang tidak penting tapi mendesak, ada yang tidak penting dan tidak mendesak. Diagram. Nah, chat sama lawan jenis itu terkadang tidak penting dan tidak mendesak. Chat kita dengan sahabat itu penting mendesak atau kadang penting tidak mendesak. Nah, sahabat ngajak main maka penting tidak mendesak. Sahabat butuh bantuan penting mendesak. Chat dari keluarga penting mendesak. Dan ada juga chat yang berupa tidak penting tapi mendesak. Yang itu bisa didelegasikan sebenarnya. Teman lagi di sini, kucing kita belum makan, gimana nih menyingkapinya? Maka ini namanya kejadian yang tidak penting tapi mendesak. Yang kalau nggak dikasih makan, paeh. Atau misalkan dia kelaparan, kasihan, kabur. Maka bisa didelegasikan, telepon bibi, telepon mama, bisa. Nah, ada yang tidak penting, tidak mendesak. Contoh apa? Chat malam, gingaps, gabut nggak? Makanya jangan kontakan sama handphone kalau kamu nggak bisa nge-mapping ngapain handphone itu kamu pakai. Scroll TikTok itu tidak penting dan tidak mendesak. Kecuali kamu mau buka TikTok untuk sesuatu yang pengen kamu tuju. Misalkan pengen dengerin tausiah atau kemudian 10 menit lagi mau isya nih. Maghrib. Jangan lihat TikTok kalau kamu enggak ada tujuannya. Itu saya udah jadi korbannya banget itu. Susah tidur. Buka handphone sampai jam 3 enggak bisa tidur. Karena lucu-lucu gitu di TikTok. Iya, mandi lumpur lah, apalah. Yuk, pagi-pagi ada yang sambil nyese wildlife. Nyese? Eta si eta teh ya, gening apa tuh? Nyese? Iya, halo, makasih mawarnya Asep. Ya Allah, syukur nanti sih. Iya. Terus aku teh kan kepencet mawar ya, aku teh baru pernah. Ya Allah, ada Ustadz Boni. Wow, era orang. Ngomong ya orang tuh komen, ini adminnya gitu. Kapanggih orang. Astagfirullahaladzim. Nah, saya udah jadi korban. Scroll reel, scroll TikTok, lihat YouTube. Kalau gak ada tujuan, ngabisin waktu. Lihat. Kata Nabi Muhammad SAW sampaikan, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim, tinggalin hal yang gak bermanfaat. Nah, sorry. Kalau penting mendesak, itu berarti laksanakan sekarang juga. Kalau penting tidak mendesak, rencanakan. Kalau tidak penting mendesak, delegasikan. Kalau tidak penting dan tidak mendesak, singkirkan. Kurangin. Nonton Netflix, kurangin. Nonton drakor. Ini kayak menasihati diri saya sendiri ya. Kurangin. Tapi kan saya nontonnya sama istri. Saya jadi ngambil kaidah berromansa dengan istri sebenarnya. Kurangin. Apalagi nongkrong. Kadang nongkrong gak jelas, hahihinya gak jelas, mau ngobrolin apa. Udah, kurangin. Itulah. Kalau nongkrong sama Handi Boni, sama Asatis yang ada di sini, manfaat. Bahas ayat, sambung ayat, atau ada hikmah, gali hikmah barengan. Keren. Boleh. Tapi jangan juga kebanyakan. Hobi, boleh. Touring, motoran, basket, futsal. Apalagi Mobile Legend, nggak apa-apa. Anak saya main kok Mobile Legend, tapi tahu waktu kapan mau main, kapan berhenti. Bukan masalah tahu kapan mainnya aja, tapi tahu kapan mau berhenti. Kamu butuh waktu berapa lama main games? 5 minute, daddy. Oke, 5 minute. Then you done. Kalau udah selesai, kamu ngapain?
I want to read some books. Oke, berarti baca buku ya. Pas beres Mobile Legends ternyata buka Roblox. Kenapa? Daddy, tadi Mobile Legends, sekarang Roblox 5 menit lagi. Gak beres-beres, tapi saya bikin komitmen dulu. 2 jam sehari kamu lihat handphone. Akumulasi dari setiap waktu kamu. Kalau udah 2 jam, disita handphonenya sama papa. Kamu harus punya aktivitas yang lain. Baca buku, baca Quran, ngafalin Quran, nonton Upin Ipin, nonton Nusara, bebas. Silakan. Ngahuleng weh si etete. Orang kalau udah nggak ada handphone gitu, ya saya kira waktu itu penting ya untuk kita manfaatin. Makanya teman-teman yang ada di sini udah manfaatin waktu juga, masya Allah. Lagi, laki-laki, takbir. Allahu Akbar. Garang. Takbir. Allahu Akbar. Ah itu laki-laki yang keras itu, Allahu Akbar gitu coba ya. Takbir. Allahu Akbar. Ahwat. Takbir. Allahu Akbar. Gemoy kayaknya. Allahu Akbar. Jadi kesana tuh jadi lain siun gitu, jadi ini hayang nanggup. Astagfirullahaladzim.